Hello Earth, welcome back with me and today challenge because ini PPKM ya, jadi kita terlalu banyak kegabutan, tapi demi kita semua untuk terhindar dari corona, ya gue saranin kalian stay at home aja, yang rajin-rajin berdoa, dan kalau yang ternyata emang positif, gue sarankan isolasi mandiri. So stay safe, keep safe semua yang di sana, karena kondisinya ini makin genting dan genting lagi guys. Jadi gue hari ini membikin satu apa nih, jadi kayak menepati request nih guys. Jadi sebenarnya gue banyak banget yang request di TikTok gue, dan tentunya mungkin buat yang kepo-kepo kalian ke tentang si Merah nih guys, kayak apa nih gitu kan, soal mesinnya, kenapa kemarin banyak banget yang nanya, bang itu mesinnya kenapa bisa keluar-keluar api di depan, panas nggak? Nah sampai akhirnya guys ada orang yang nyeletuk, bang buat bakar sate enak nih. Ada lagi, bang buat bakar sosis enak nih. Nah berhubung ini kita lagi gabutnya minta ampun guys, mudah-mudahan tontonan hari ini cukup menghibur kalian dan bisa membikin kalian betah di rumah ya. Jadi gua hari ini pengen nih guys, jadi gua tadi udah beli sosis X sate ayam guys, jadi gue pengen coba, pengen tahu ini panas nggak mobil. Dan gue jujur sebenarnya sih gue kepo banget gitu, karena komenan-komenan TikTok itu yang membuat tuh jadi kayak, gila, ini bener juga ya, kita udah lama banget nggak ngetes nih. Sampai akhirnya gue ya iseng-iseng lah, jadi mengisi vlog juga. Dan tentunya buat kalian yang demen sama Expander Merah, gue ucapin thank you banget ya. Dan ini sebenarnya mobil belum rilis guys, belum rilis. Wangi juga nih. Boy. Jadi gue pengen eksperimen dulu, kalau emang udah berhasil dan gue sendiri juga terbayar kekepoannya, akan gue rilis speknya apa aja dan penjelasan tentang si Merah ini. So stay tune aja, dan mudah-mudahan ini menjadi tontonan yang asik-asikan aja guys. Dan buat kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kepo sama Expander Merah Earth Auto Concept. Oke, so stay tune, percobaan pertama kita coba sate ayam. Oke, sini, ayo cantik, cantik. Kamu hari ini udah bawa headphone, berarti kamu yang megangin. Kamu yang harus megangin satenya, kita mau lihat ini kebakarnya gimana ya. Jadi ini ada dua, yang tadi gue udah jelasin. Pertama, ini kita trial sate ayam dulu. Dan kedua, nanti kita cobain sosis. Oke, ini mobil berhubung tadi udah dinyalain dulu kan ya, udah panas ya. Oke, jadi kita langsung coba aja guys, percobaan pertama. Oke, jadi ini untuk percobaan ya. Kita mulai. Biki juga sudah mulai mengambil ancang-ancang, guys. Jadi ini benar-benar gue sendiri juga belum tahu ini bakal reaksinya apa nih. Gue kepo banget, dan yang jelas ini gue pengen coba tes ya. Kita mulai nih. Ayo, dek. Kita lihat apa yang akan terjadi. Oke, gue nggak akan panjang-panjang karena ini malam, guys. Oke, kita coba. Mudah-mudahan berhasil. Satu, dua, dan kita coba. Oke. Bang. Oke guys, kita lihat gimana dik. Wah, batangnya patah. Wah, gosong guys, gosong. Gosong, parah. Berarti emang bener suhu. Dan gue sendiri juga sebenarnya bingung ya, kita ngetes kayak gini buat apa ya? Jangan dimakan, itu bau bensin pak. Lapar ya. Tapi bau bensin, kamu lihat tuh. Gosong semua ini gara-gara pembakaran berarti ya. Oke, langsung dilanjut aja nih, biar durasinya juga agak cepat, karena ini benar-benar hasil kegabutan kita. Nggak ngerti kita harus apa sekarang.
Jadi percobaan kedua kita yaitu sosis, guys. Stay tune ya. Ini sosis. Sosis ya, sosis ya. Sosis. Oke, kita coba. Oke, percobaan kedua gua iseng. Satu, dua. Oke. Kenapa? Sumpah? Wah, guys. Ternyata benar ya. Ini sosis tadi di kulkas kan? Iya. Oke. Digosong apa oli ya? Panas. Panas. Oh iya loh. Gila, ternyata benar. Gosong sih. Batang juga panas. Tadi sampai patah ya? Oke, jadi gitu guys. Buat menjawab pertanyaan kalian di TikTok dan sekalian gue mau memberi tahu soal mesin expander gue berhubung kemarin banyak banget juga kan yang nanya-nanya. Jadi ini engine-nya swap bukan, engine-nya speknya seperti apa, tampilannya seperti apa, gue bakal rilis sekarang. Jadi gini guys, oke ini gue buka dulu. Iya, panas juga nih. Oke, jadi kalian bisa langsung lihat ini tampilannya. Sebenarnya mobil ini sudah pernah terdyno di Jakarta dan gue pernah dyno itu di Om Rudy RS ya. Jadi itu benar-benar yang ya gue bilang tuner legend banget. Dan tentunya ini stock engine guys, ditambah turbo seukuran 04 alias T04, ditambah lagi velocity. Westgate menggunakan turbo smart ukuran 38. Dan tentunya kenapa bisa keluar api di depan, karena ini mobil sudah menggunakan Dustech guys, Dustech, dan tentunya ditambah launch control alias anti-lag ya. Jadi ini mobil yang bisa dibilang kalau dibikin race proper bisa. Kenapa? Karena udah sempat dyno dan sudah menaikkan 50 deka, walaupun setelannya itu adalah stock engine expander bawaan stock itu 100 horsepower. Tapi dengan menggunakan konstruksi turbo yang kita ciptakan di sini, dan tentunya ini tersetting daily dapat 155 horsepower, itu dyno ya. Dan ditambah lagi kalau misalkan gua tuning untuk race, ini mobil bisa di up sampai 188 horsepower. Jadi gitu guys, dan tentunya tampilannya kalian boleh lihat. Dan tentunya bukan ini informasi juga buat kalian yang pasang turbo, dengan adanya favorit kalian soal bunyi stututututu itu adalah bukan turbonya guys, itu namanya blow off. Gua ulangi sekali lagi, itu blow off. Dan tentunya kalau mobil-mobil pada umumnya kayak misalkan expander ini masih menggunakan boost sekitar 03 sampai 05. Tentunya suara turbo yang whistle-nya itu dari blow off itu akan keluar di ketika si mobil ini sudah nge-boost lumayan tinggi. Jadi kalau untuk digerung-gerung kayak sekarang doang tuh kayak gak ada suara stututunya. Makanya banyak banget yang nanya, bang itu mobil bisa stututu gak? Jadi gue bisa jawab, bisa. Ketika dia sudah high RPM alias boostnya juga udah mencapai titik 0,3 sampai 0,5. Jadi begitu ya informasi tentang expander merah. Iya. Dan tentunya kalau bicara soal blow off, gue menggunakan HKS SQV untuk blow offnya. Jadi suaranya itu, kalau gue sih jujur demen, kenapa? Nggak terlalu berisik dan suaranya bisa dibilang soft. Mudah-mudahan di next vlognya gue bisa kasih tahu ketika mobil ini lagi high rev, kerekam suaranya dan bisa menunjukkan suara stututunya buat kalian. Oke, mungkin kekepoan gue hari ini sama Diki sebenarnya. Nih kasihan juga tadi, untung kupingnya nggak budek ya. Hah? Budek lo? Lalu tadi manggil lu kenapa? Gue nanya, lu udah makan belum? Ternyata udah kena guys. Oh my god. Ini ternyata udah kena. Dan tentunya Mr. Gita juga ini yang lagi megang kamera buat kalian tonton udah menggunakan earphone. Jadi benar-benar di sini juga kita pengennya apa nih?
safety dulu lah gitu ya guys ya. Tapi berhubung ini untuk menciptakan tontonan buat kalian, jadi gue jabanin sekalian gue gabut. Oke, mungkin cerita gue tentang si Merah soal engine segini dulu. Kita punya Instagram guys, ada 7 ada di sini linknya. Dan tentunya merchandise baru kita yang season 2 itu udah mulai menipis stoknya nih. Jadi buat kalian yang mau beli merchandise, kalian boleh kontak langsung Instagramnya @earth.industry ya. Buruan karena it's a limited item gitu guys. Oke, mungkin hari ini vlog si Merah, engine-nya si Merah segini dulu. Thank you for watching and be the best on earth guys. See ya.